Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Bontang galakan 1000 lubang biopori di Taman Adipura Kelurahan Bontang Kuala pada Rabu pagi tadi. Hadir pada kegiatan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Murnaini didampingi suami Andi Sofyan Hasdam dan Dim 0908 Kota Bontang, Kapolres Kota Bontang, anggota DPRD Kota Bontang, Camat Bontang Utara, Lurah Bontang Kuala, serta sejumlah anak SMA se-Kota Bontang. Ketua KNPI Kota Bontang Ahmad Faisal menjelaskan, pembuatan 1000 biopori ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober mendatang, yang bertujuan untuk mengatasi resapan air, mengingat Kota Bontang sering dilanda banjir saat musim hujan. Di samping itu, kita merencanakan 1000 lubang biopori. Maka sambutannya dipersedikit, lubangnya diperbanyak. Seperti itu. Ya, sedikit tentang biopori yang dipersyaratkan LH kemarin. Kemarin kita coba berkunjung ke LH, simulasi-simulasi tentang lubang biopori, bahwa hari ini biopori yang akan kita buat lubangnya lebarnya sekitar 10 sampai 30 cm dengan kedalaman 80 cm. Sementara Wali Kota Bontang Neni Murnaini sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar KNPI bersama sejumlah anak sekolah di Kota Bontang karena dianggap sinergi dengan visi pemerintah Kota Bontang yakni Green City. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilakukan berkesinambungan terus-menerus, jangan hanya Hari Sumpah Pemuda saja, tetapi setiap saat ada komitmen pada kita, karena kalau kita tidak komitmen dengan pelestarian lingkungan, mungkin nanti 30 tahun yang akan datang Bontang Kuala tidak tinggal kenangan. Kenapa? Karena sudah tenggelam. Ini kita tidak mau. Ya, oleh karena itu harus menanam pohon, memelihara pohon, menjaga lingkungan. Harus seperti itu. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.